Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik dan saya percaya ini akan sangat memberkati kamunya, yaitu 5 ciri-ciri wanita punya daya tarik yang kuat di mata pria. Dan saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman cewek untuk bersikap bijaksana dan memiliki sifat-sifat yang akan coba saya bagikan, sehingga engkau menjadi wanita yang terbaik yang diidamkan banyak pria. So, berikut ciri-ciri wanita punya daya tarik kuat di mata pria. Yang pertama, dewasa. Kamu adalah wanita yang dewasa. Kamu bertanggung jawab. Kamu berkomitmen. Terus kemudian cara pandangmu terhadap masalah, terhadap tantangan, itu cara pandang yang baik dan benar. Cara kamu menyikapi, cara kamu bersikap, semuanya dengan cara yang baik dan benar. Ini daya tariknya sangat kuat, menjadikanmu berkat bagi banyak orang. So, stop bersifat kekanak-kanakan dan belajarlah menjadi pribadi yang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu mandiri orangnya. Untuk itu teman-teman cewek, saran saya, berhenti bergantung sama orang tua, berhenti bergantung sama saudara. Nanti kamu gak mandiri. Kalau cewek yang mandiri, itu kemanapun dia pergi, dia akan jadi berkat. Dia tidak menyusahkan, justru kehadirannya meringankan, menjadi solusi untuk orang lain. Untuk itu pentingnya mandiri. Coba bayangin, kalau Anda punya teman yang apa-apa bergantung sama kamu, kalau Anda punya pasangan yang apa-apa bergantung sama kamu, ya masalah yang ada tambah besar, tambah berat. Karena apa? Ditambahin lagi. Tapi kalau coba dia mandiri, masalah yang ada justru makin ringan. Masalah yang ada bisa diselesaikan karena dia memberikan solusi, karena mandiri. Itu yang kedua, mandiri. Yang ketiga, mampu menempatkan dan menyesuaikan diri dengan baik. Artinya kamu tipikal cewek yang tahu harus bersikap apa dengan orang lain. Harus bagaimana cara menghargai, cara menghormati orang lain. Kamu bisa menempatkan dirimu, menyesuaikan dirimu. Artinya kamu bukan orang yang sembarangan. Kamu orang yang mempelajari. Dan kamu bisa lebih baik hari ini dibandingkan kemarin, kamu lebih baik. Karena kamu selalu belajar dan mampu menempatkan, menyesuaikan diri. Itu hal yang luar biasa. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, sopan dalam bertutur kata dan berpakaian. Mau semodern apapun zaman sekarang, bahasa-bahasa yang dianggap gaul padahal bahasa itu kotor, bahasa-bahasa yang dianggap gaul padahal kata-kata itu menghina, menjelekkan, kamu tidak terkontaminasi. Mau semodern apapun zaman ini dengan pakaian yang terbuka, memperlihatkan hal-hal yang vital, kamu tidak tergoda untuk itu. Kamu tetap memilih sopan dalam bertutur kata, sopan dalam berpakaian, sekalipun mungkin kata orang norak segala macam, tapi kamu memilih untuk bertutur kata, berpakaian yang sopan, itu tanda kamu punya daya tarik yang kuat dan kamu sangat menarik. Itu yang keempat. Yang terakhir, ciri-ciri wanita punya daya tarik kuat di mata pria adalah kamu wanita yang mudah bersyukur atas segala sesuatu. Dengan semua kekuranganmu, dengan semua kelemahanmu, pribadimu, kamu bersyukur. Dengan semua keadaanmu, mungkin pekerjaanmu masih kecil, gajimu masih kecil, atau mungkin tantangan atau masalah yang kamu hadapi, kamu bersyukur. Dan wanita yang bersyukur, wanita ini punya inner beauty, kecantikan yang dari dalam. Dan ini yang buat banyak orang terpesona. Dan ini membuat wanita itu punya daya tarik yang kuat. Untuk itu teman-teman cewek, perbanyak ucapan syukur,
kurangi bahkan hilangkan sungut-sungut dan mengeluh. Oke? Ini yang boleh saya bagikan, tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.